That is Raised, and today my friend, we gonna play a game called Bedroom, guys. Sebuah game yang anda pernah tengok dan anda tak pernah tengok. Nampak tak? Jadi dalam hidup apa-apa pernah tak? Pernah tengok tak satu tempat ni, atau pernah termimpi tak satu tempat ni? Macam apa pernah ada dekat kawasan tu? Tapi bila fikir balik, bila masa aku dah kat tempat ni? Tapi rasa macam familiar. Kenapa tempat ni macam pernah aku nampak dalam mimpi? Adakah ia bukan satu mimpi? Adakah aku pernah alami ketika aku kecil dulu? Adakah mak bapak aku pernah bawa aku ke satu tempat ini, dan aku pernah jalan sorang-sorang dan aku pernah sesat dekat tempat tu? Dan ia mentraumakan aku dan menghantui aku. Dia childhood aku penuh dengan mimpi-mimpi dan orang tahu apa, memori-memori yang misteri. Ini game ni nak buat apa rasa macam macam pernah tengok, macam pernah lalui, kan? Ya guys, itulah game-game kita yang akan main pada hari ini. Jadi macam biasa, benda sebelum video ni bermula, benda-benda free yang lupa tekan, iaitu subscribe pada siapa yang tak subscribe lagi, like untuk part yang seterusnya, atau like untuk video-video yang akan datang, dan komen apa pendapat tentang video ni. Dan ya, tanpa buang-buang masa, mari kita teruskan gameplay kita pada hari ini. Aku tak tahu macam mana gameplay ini, durasi gameplay ini, tapi ya, mari kita merungkaikan dan mengalami misteri ini bersama. Okay, mari kita start the game. Okay guys, firstly, bila kita sedar, kita dekat, guys, dia punya screen kan, dia punya screen macam agak ada macam renyok-renyok sikit kan, rambut renyok. Oh, so aku macam guna crack dalam video cam lah. Oh, dah ada lah guys, ni apa ni guys? Kena ambil page pun. Kepala otak dia awal lagi bro. Bro, it's too soon. What the heck is that? What the heck is that? I don't know, man. Menatang apa tadi, guys? Berlalu. I'm not ready for that, bro. Awal-awal lagi memang dia pergi, guys. Matilah aku bodoh macam ni, weh. Belum apa lagi, guys. Guys. Game ni serius tak serius? Sekejap, kalau kita ambil page ni, I'm dead. Oh no, I'm not dead.
Eh, aku tak mati guys. Ini adalah satu keajaiban. Keajaiban. Buah kurma. Yusuf Tayyub. Assalamualaikum. Dia ada. Dia ada, dia ada dekat situ. Tapi aku asdak, aku nak cakap kau puan, aku takkan habis game ni guys. 1/5. Dan ada menatang bodoh haram jadah tu tak relax. Macam mana aku nak settle? Macam mana aku nak menang? Ni lubang apakah ini? I don't know. Aku tak berani nak lari guys sekarang ni, aku tak. Sekarang ni lah kamera ni men... Dari depan. Dari depan. Okay, okay. Kita dah, kita ambil laluan kita ambil laluan lain ya guys. Aku tersasul. Okay. Ini lah tempat ni lah membuat kita rasa macam kita pernah alami dalam mimpi kita guys. Membuatkan kita rasa macam familiar. Macam guys, apa pun apa pun ah, macam tu, macam eh, tempat ni macam ah, nampak dia macam dia tengok boleh percaya je kan tempat ni ha. Sekarang ni mana aku rasa aku takkan jumpa page yang seterusnya guys. 1/5 sampai mampu eh. Aku bukan nak kata, tapi serious talk lah. Okey lah, misi kita paling kuat lah, dapat 3 page per 5. 3 page tu kira kita menang lah guys. So kalau nak mampu juga, mampu lah. Aku rasa lah. Betul lah guys. Apa macam kalau 5 tu aku rasa itu bukan aku main lah. Itu kira AI main, bot main. Look back. Look back. I don't know what to say. Aku sekarang dekat penjuru weh. Okay guys, game ni memang susah. Dan sekarang ni memang aku cakap misi kita untuk dapat 3/5 cukup. Nak dapat 1 pun dah start-start dah kena. So sekarang misi kita untuk dapat 3/5. 3/5. Lepas tu kita try survive selama yang boleh. Dan aku tahu dia nak main, aku tahu dia nak main. So aku macam duduk belakang. Confirm, 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 confirm. Tak main pula. Maklumlah, game murah, game free. Dia punya sistem tak betul guys. Okay. So okay, dia masuk bilik tu. So kamber kita semakin kita dekat dengan mangkak ubi tu, semakin pecah kamber kita. Okey, faham? Faham? Oh, faham. So kita kalau boleh kita cuba eh guys. Aku tak tahu apa akan jadi. Ah, ni sudah. Aku dah tak tahu dah kat mana page kedua tu. Aku dah tak tahu dah page kedua. Ni mungkin sini kot guys. Mungkin kita akan jumpa page baru. Allah, ni tempat belah mana ni? Ni macam bertali kan. Lagi banyak aku lalu. Lagi rasa macam nak masuk, macam pandang kiri nak masuk kiri. Nampak depan nak masuk depan. Nampak pandang kiri. Okey, mungkin ke depan.
Kita cuba masuk ke depan ni. Belah sana sama, lebih kurang sama. Tapi ya, kamera aku barai ni, pahal ni. Bilik ni ada something ke? Aku tak nampak ni. Hey, kamera ni pun dia, aku rasa kan, kamera ni pecah time dia sampai ke tempat ni kot. Dia terjatuh apa? Tak ada. So tempat ni agak unik juga. Dan buat aku tak mau masuk balik. Macam mana ya guys? Okay. Assalamualaikum. Weh, game ni buat aku anxiety naik tu. Lari bodoh. Dengar dia tadi, awak dia lari. Relax. Lari tu jangan ikut rentak sangat guys. Ni tempat kita start tadi. 1/5. Matilah aku pun. Astaghfirullahalazim. Buka pintu Al-Zamzam. Al-Qazam. Buka. Guys, kalau dapat 2/5 kira okey tak? Kau nak aku tak puas hatilah aku sekarang ni kan. Rasa macam paling kuat pun dapat 2/5. 2/5. Tak balik. Tak suka aku je ni. Awal-awal dah kena dah bongok berarti. Susah juga game ni. Maklumlah game free kan. Nak aku boleh lebih pun tak boleh. Ingat tu guys. Sekarang ni kita dapat 1/5. Okay. Alamak, tak aci lah bro. Tak aci lah bro. Tak aci lah bro. Tak aci lah bro. Susah kan? Susah. Okay, kita cuba. Kenapa aku tak tahu? Aku tak I don't know man. Okay. Lari je lah. Nak idea apa jadilah. Tapi belum rumah pun naik bodoh. Setiap kali ligan aku bodoh. Ui, laju lah. Maksud dia kita tak boleh lari lah. Maang betul. Once dia caught, once dia nampak kita habis lah. Faham? 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 Belah duduk belakang macam biasa. Pandang sakit dia mai. Zak! Kelibat. Bodoh mangkak ni. Betul tu kamera ni semakin rosak dia akan tunjuk. Menatang tu buat aku anxiety. Level aku macam nak terpecah ha? Sekarang ni aku tak boleh lari. Kalau aku lari, aku mampu eh. Celah-celah ni kita boleh usah. Oh, dekat mana? Ke belakang ni kira kita selamat lah kan? Tak nampak? Belakang ni? Tak nampak? Maksudnya kita tak perlu pun cari pasal dekat dia kat situ.
Dia pun nak lalu situ ke, Mat? Dia pun nak lalu situ juga ke? Kan? At least kan, tiba-tiba kat dinding, salah satu dinding ni ada kertas kan? Kan? Betul tak? Betul tak betul guys? Bak ha, macam kot-kot dinding sini kan? Tapi kalau jumpa dua tu kira dah macam boleh menang kot. Dah macam, dah boleh, dah macam. Tengok, cuba je kat setiap tiang ni. Ada. Kan? Tapi macam pula aku ada masa nak check satu-satu. Kepala bapak dah. Kan? Ah, tempat ni confirm ada. Selalunya tempat-tempat macam ni. Tempat-tempat yang pelik ah macam ni. Ha, jenis tiba-tiba ada bilik kan. Tak. Ha, jenis sini dia ya. Bukan. So sekarang ni tiang tu memang confirm ada, mesti ada punya. Betul tak guys? Kelibat apa tu? Mesti ada punya. Sekejap, aku nak try habis sini. Aku tak berani lari sekarang. Kalau aku lari, menatang tu main kat aku. Dan bila aku ambil kertas tu juga, still dia akan main kat aku. Ha, tengok ni. Ha, tengok ha. Look back. Aku di sini. Dia tak nampak aku. Confirm dia tak nampak aku. Serius. Dia tak nampak aku guys. Serius. Saya jaga aku. Aku sepatutnya duduk sini awal-awal. Tapi aku ha, tengok lah. Saya jaga aku. Dia takkan main. Look back lah. Ada. Aku suka. Kalau siapa yang tengok ni mesti apa suka macam jenis kalau. Okey. Kita dapat 2/5. 3/5 kita caw guys. Om jam. On tak on. Tak, aku pun terkejut macam mana aku boleh dah ingat balik nak main tempat ni. Betik lah guys. Ah, mai. Aku dengar tapak kat sini, tapi aku takut nak lalu. Aku rasa sini kot. Guys, aku rasa macam aku pergi tempat dah. Tak kan? Okey, tak. 3/5 je dia. Tapi aku tahu. Trust me Reza, you don't want to go there. Sebab game ni murah, dia punya mekanik game ni hancur. Maksudnya kalau sembunyi ke tak sembunyi ke, lebih kurang 50-50 lah nak hidup. Kan? Kalau kita duduk belakang dinding, dia tak nampak. Tapi game ni detect kata, ah bro, belakang tu ada orang. Ah, tak nampak kan? Tapi memang ada orang. No, haram. Tak puak. Okay. Guys, aku rasa bilik ni ada. Tolong lah, ada. Macam kalau kod lah, kod lah. Tak ada. Atas siling tak ada. Tapi kan, Tapi guys, kita try lah jalan kat penjuru. Mungkin lah. Sambil tu kita buka mata sikit. Kan? Sampai dah. Okay. Aku rasa lah. Kalau kita usaha lagi, dia macam instantly patah semangat tau. Nope. Kita patah balik slow-slow tempat tadi sebab dia ada kat tengah. And
aku rasa di sebalik dinding ni lah guys. Aku tahu di sebalik dinding ni maksud dia macam boleh je api, tapi faham tak? Faham, hampa faham tak risiko dia? Kan dengan game, tolonglah, satu pun jadilah. Satu pun jadilah, 3/5 bro. It's alright for me. Ui, pelik eh. Tempat ni pelik eh. Alah, nak starting balik. Okay guys, aku rasa memang page ketiga memang hilang. Game ni saja nak buang masa aku. Dan ya guys, aku harap hampa suka gameplay kita yang pelik hari ni. Dan ya, dia macam mana tadi, walaupun dah banyak kali kena jump scare, tapi aku still terkejut juga. Aku pun tak faham. Tapi tak buang. Guys, aku harap hampa suka video ni. Apa, kalau hampa suka video ke, untuk aku buat lagi video ni, hampa jumpa 3,000 like, 3,000 like untuk video-video yang akan datang. Subscribe pada siapa yang tak subscribe lagi, dan komen apa pendapat tentang video ni. And I'll see you in the next video. Bye.